udah berasa kayak main game GTA ya. GTA San Andreas lebih tepatnya. Wih, anjir keren. Widih, keren. Sini lo kalau berani. Oh anjay, wah. Hai guys, selamat datang di channel McDouble Star, tentunya di game Android Offline. Episode kali ini kita lagi untuk bermain game PSP menggunakan emulator PPSSVP, khususnya adalah game LEGO. Sesuai sama requestan kalian juga kita akan memainkan LEGO Star Wars 2. Oke, so there is guys, LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Jujur gue gak ngerti franchise-nya dari Star Wars ya. Mungkin gue gak terlalu tahu untuk beberapa karakternya, tapi untuk mekanisme gameplaynya gue tahu. Yang dimana ya ini ngelawan troopers-troopers ya, atau makhluk-makhluk luar angkasa juga, dimana kita akan menggunakan pedang yang namanya adalah pada yang menurut disini ada new game, load game, option. Dan seperti biasa ada save data, jika kalian ingin download save datanya dimana membuka semua chapter ya, dimana kalian bisa langsung ngulang lagi kayak LEGO Fire of the Caribbean kemarin. Dan di versi PSP lebih keren dibanding versi yang ada di Play Store nya. Langsung aja load game. So there's guys, LEGO Star Wars 3 The Clones Wars. Kita ada di semacam pesawat luar angkasa ya. Ini semuanya kayak lobby nya. Kalau kemarin kan di dock darinya LEGO Fire of the Caribbean, kalau ini di dock nya dari pesawat ya, pesawat luar angkasa. Seperti sebelumnya kita lihat dulu di sini ada extra. Pada extra di sini ada score multiple, yaitu kali 2, kali 4, kali 6, kali 8, kali 10. Di sini gak gue aktifkan karena kalian bisa lihat uang gue ya banyak banget, 4 miliar lebih. Oke, di sini ada regenerasi heart, fast build, invisibility, nggak bisa diajar ya. Flight weapon power up. Bisa terbang lah. Funny jump. Funny jump. Suara kartunnya guys ya. Kalau kalian sering nonton kayak ya Tom Jerry gitu, suaranya kayak gini. Lightsaber. Gue nggak tahu nih flight weapon power up ini buat apa. Infinite missile. Oke. Dah gini aja ya, dikit aja ya, nggak ada yang lucu-lucu lagi, cuman funny jam aja. Eis, gue bisa ganti orang loh. Kalau misal deket-deket sama orang ini, gue tekan segitiga, dia bakalan ganti ya. Dan tadi kan ada infinite missile, itu buat apa? Soalnya ini nggak bisa ngapa-ngapain karakternya. Kita ganti ini coba. Wih, warna hijau dong. Gue di mana ini? Kagak ada tulisannya soalnya. Biasanya ada tulisannya tuh LEGO-LEGO tuh. Oh, kita bisa customize karakter atau membuat karakter kita sendiri. Membuat karakter sendiri di mana nih? Enggak ya, ini cuma ngedit karakter yang ada aja. Dan di sini kita bisa lihat karakternya ya. Kita langsung review aja atau kita langsung lihat-lihat dulu karakter-karakter di dalam game ini, karena ada 4 pets dan ini lebih dari 50 ya pastinya. Pertama ada Obi-Wan, terus ada Anakin, ada Chancellor Palpatine, Hondo Ohnoko, Clone Trooper, Count Dooku, Ahsoka, Newt Gunray, Clone Pilot, Commander Cody, Mace Windu, Senate Commando, Senate Commando Captain, Senate Guard, Baris Ovi, Rook Pauls, ngeselin mukanya. Fatmi, Kato Farisit. Gua nggak bisa lihat satu persatu ya guys, sorry banget. Ini banyak banget. Jadi sini ada lebih dari 50 karakter mungkin. Lebih tepatnya ada 64 karakter yang bisa kita gunakan di dalam game ini. Oh anjay. Kalau misalnya kalian main versi Android yang di Play Store udah berbayar ya, itu nggak bisa customize. Kalau ini bisa. Ganti anjay, topeng sama rambut atau mukanya ya, kita ganti ya. Space Trooper, jadi lebih tua. Botak. Ini botak tuh gimana sih? Wah, ini keren nih. Bajunya bisa diganti juga. Jadi cewek. Bajunya juga bisa diganti. Kok pindah kelamin sih anjir? Ini pakai cancut ya. Obi-Wan jadi kayak gini anjay. Kok nggak ke-save? Coba kita confirm lagi apakah berganti. Kayaknya di sini nggak berganti ya, guys ya. Mungkin di in game. Oke, di sebelah lagi ada apa ini? Si robot. What the f***? Di sini bagian achievements. Ini udah 10/10. Oh, kita bisa kayak gini, guys. Jadi karakter ini bisa telekinesis ya. Ada mini game-nya juga di sini. Anjay. Iya, ada mini game-nya ya. Oke, nggak jadi. Ini juga ada, ini juga ada. Wah, 4 biji. Udah berasa kayak main game GTA ya. GTA San Andreas lebih tepatnya. Oke, ini adalah mission select-nya. Yang pertama ada ambush, destroy malevolence. Kok gue spoiler? Kita akan acak aja ya. Wah, banyak juga ya. Oke.
ini ya. Story, act 1, act 2, act 3. Kita ikutin story-nya atau kita free play? Ini free play kalau nggak salah. Story aja dulu ya. Ini pasti. Nah, oke, gue start ya. Oke, ini dia untuk cutscene-nya. Agak burik sih, tapi it's okay. Ini game PSP ya, jangan ngotot. Cutscene juga nggak terlalu penting untuk grafisnya. Yang penting tuh grafis in-game. Karena sudah emulator, bisa ditingkatkan untuk resolusinya. Jadi lebih bagus untuk grafis dari permainan yang kita mainkan di handphone Android ini. Oke, kita start aja. Gue nggak tahu juga jalan ceritanya kayak gimana. Ini juga di mana gue nggak tahu, sorry ya. Karena gue nggak ngikutin Star Wars. Gue pengen ngikutin, cuman jauh banget aja ceritanya udah. Udah berapa film gitu. Kita bisa pakai lightsaber. Iya. Bisa lompat lalu. Wah, anjay keren. Bisa dua kali, and nice. Gue nggak perlu nambahin sound effect lagi ya. Emang sound effect udah ada gitu. Nice. 4 karakter yang bisa kita... Wah, hancur dong. Oke, pakai pesawat, guys. Bisakah? Wih, bisa. Tapi ganti orang dulu. Ya, bukan pakai dong. Dia bikin jalan. Ini alien apa coba? Kepalanya gitu. Kan? Rasis sih. Serasis sesama alien tuh nggak boleh. Walaupun dia alien, dia juga punya harga diri. Anjay. Lah, kenapa sih? Dari tadi hancur-hancur mulu, anjay. Tangan rusak ya. Wih, warna biru dong. Tapi nggak ada efeknya dia. Dan dia bisa... Oh, nggak bisa. Tadi kok bisa ya? Sekarang nggak bisa dia tadi. Dan clone trooper ini kita bisa pakai. Nembaknya anjir. Pakai rifle apa sniper ini? Oke. Ngapain ini? Wih, dih. Bentar, masa gitu doang? Ini dong. Nah. Seru ya? Seru banget loh. Daripada kalian main. Satu lagi. Atau bentar. Wih, anjir keren. Happy Machine God. Mungkin tadi gak sampai aja. Nah kan. Oke. Bentar. Kita grinding dulu. Uang udah banyak anjir. Gak paham gue. Widih. Keren. Keren. Ini lebih keren dari Lego Pirates of the Caribbean kemarin sih. Karena ini kan superhero ya. Lebih dari Batman juga. Karena di sini main kekuatan super. Apa itu? Bisa dihajar kah? Gak bisa. Mungkin beda karakter ya. Nah, kok gak bisa? Oh, ini. Ada kotak. Oh. Kira ngambil surat atau gimana gitu. Harus ada ininya ya, baru bisa. Ditarik ya. Oh, dia di dalam. Mantesan. Wih, jadi Spider-Man dong. Lah, nggak sampai. Kalau clone trooper ini dia nggak bisa double jump ya, guys ya. Ice. Tapi kalau ini dia bisa double jump. Jadi ganti dulu. Nah. Oke. Ada musuh tuh. Jalan. Ini. Oh, ngambil ini doang. Musiknya langsung berubah ya. Sini lah. Bisa dibulat apa nih? Iya. Buat ngapain? Oh, ngambil yang di atas doang. Oh enggak, sama misinya juga ya. Oke. Wah, keren. Dan ada setan nih. Bukan setan hologram ya. Setan dong. Kita balas pakai Happy Machine God. Mana nih si hologram tuh nih hilang. Mana nih? Lagi. Atau bentar. Wih, anjir keren. Wih, pedangnya 4, anjay. Bentar, bosnya kayak ini. Gue mau coba segitiga tadi, ngapain? Enggak, ngapa-ngapain. Wait. Wah, ada efeknya juga dia ya. Ini apa nih? Aduh, nggak bisa, harus diajar dulu nih. Pakai trooper aja, trooper.
Nah. Oh, kabur dia. Gua kira tadi kalah. Oke, kita bakalan naik. Wah, ditarik dong. Gak bisa, satu lagi. Dia terjerat di situ ya. Terus langsung kita samperin nih. Lah, itu kaki kok bisa kakinya jalan sendiri. Oh iya, robot ya. Itu bisa kabur nih. Udah kayak Spider-Man aja. Kenapa enggak ditembak? Dan sekarang kita coba preplay-nya menggunakan karakter yang kita pilih sendiri. Act 3 langsung coba. Nah, di sini kita bisa pilih karakter kita sendiri, guys. Ini apa? Bentar, gue mau cari yang robot itu loh. Yang lucu itu, mana ya? Ada nggak ya? Nah, ini dia R2-D2. Oke, sisanya sama seperti League of Fire of the Caribbeans. Is, wah dia bisa nyundrum. Bisa lompat? Nggak bisa lompat. Oh, bisa terbang, siap. Eh, nggak bisa. Terbangnya gitu doang, buat melayang ya. Gliding. Ini apa? Nggak. Robotnya nggak bisa telekinesis. Terus ini, oh, Death Sidious. Ini masih belum ada Dark Padre. Ngapain ini? Wih, nice. Terus? Lah, gue turun lagi dong. Ntar ya. Ini apa ya? Widih. Itu ada apa tuh? Mungkin udah ya. Udah kali. Terus. Oke. Sama. Widih. Suhengan dong. Tangan kosong dong kita. Gak bisa ya ini ya. Oh bisa, bisa. Nice. Oke. Gak gua ambil ya guys ya. Wah. Oke. Satu lagi dong. Oh itu yang di atas tadi tuh, diturunkan ke bawah. Nah. Oke. Wah, siapa ini? Wih, bosnya dong. Kita pakai. Aduh, kabur dia dong. Belum juga apa-apa, udah kabur aja. Dasar madam. Ngapain dia? Kok duduk? Wah, dia santai dong. Enjoy. Wah, dia masang jebakan ternyata. Eits, gini mungkin. Enggak. Wah, dia ngisi darah loh. Dia ngisi darah. Tadi ada tekan bulat. Mana nih? Ya, dia ngisi darah dong. Oh, gua tau. Kita balikin. Ayo. Sini lo kalau berani. Gua balikin lagi nih buku lu. Wah, lagi dong. Gua goblok. Mana nih? Udah enggak ada ya? Oh, anjay. Gede banget. Kan kalau kayak gitu gua bisa naik gitu. Seharusnya. Apa dihancurkan enggak? Enggak bisa, terlalu tinggi atau memang enggak bisa naik. Oh, anjir. Dia kabur dah. Oh, oke. Okay. Emang disediain ya tempatnya. enggak. Wih, tadi bisa muter-muter. Langsung mampus gue. Wih, keren. Wih. Oh, tunggu kayak gini. Tunggu dia pusing. Ya elah, baru kena satu kali doang loh. Mending pakai ini dari jauh. Jadi kan aman gue. No. Oke. Okay. Oh, ini untuk hasilnya in game ya. Apaan sih? Wah. Wah, robotnya gede. Si bani tuh sumpah, mending gua pakai tembakan. Nih loh. Enggak bisa, guys. Gini. Enggak bisa. Intinya kalau gua, oh ini nih. Oke. Okay. Jadi biarkan aja dia ngehajar terus. Kita cuma ngindar-ngindar aja. Hajar sampai dia rusak ya. Ayo, rusaklah. Rusaklah. Ayo. Nah. Nice. Tinggal 2 health-nya.
Wah, masih belum dong. Oke, okay, satu lagi guys. Gak apa-apa, udah kabur aja. Nice. Easy, dude. Lalu kita... Oke, okay, diapain ini? Wah, dijatuhin dong. Oke, okay. Level complete. So guys, tolong itu gameplay dari LEGO Star Wars ya. LEGO Star Wars 3 Clone Wars. Keren ya gamenya ya. Bagi kalian yang ingin download, silahkan cek di link deskripsi video ini. Jika kalian ingin save data juga, silahkan cek di link deskripsi video ini. Gua akan coba taruh di deskripsi. Kalau misalnya nggak bisa, ya biasanya di komen ya, kolom komentar. So guys, this is the end of this video. Don't forget to like and comment this video. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Beserta komen di kolom komentar yang untuk next bermain game LEGO apa. So, stay cool and see ya! Oh, anjay! Gede banget. Kan kalau kayak gitu, gua bisa naik gitu. Seharusnya. Supaya dihancurkan nggak? Nggak bisa, terlalu tinggi atau memang nggak bisa naik. Wanjir. Dia kabur dah. Oh, oke. Okay. Memang disediain ya tempatnya. Enggak. Wih, tadi bisa muter-muter. Langsung mampus gua. Wih, keren. Wih. Oh, tunggu kayak gini. Tunggu dia pusing. Ya elah, baru kena satu kali doang loh. Mending pakai ini dari jauh. Jadi kan aman nih gue. No. Oke. Okay. Oh, ini untuk cutscene-nya in game ya. Apaan sih? Wah. Wah, robotnya gede. Si bacin sumpah. Mending gue pakai tembakan. Nih loh. Gak bisa guys. Intinya kalau gue, oh ini nih, oh, oke. Okay. Jadi biarkan aja dia ngehajar terus. Kita cuma ngindar-ngindar aja. Hajar sampai dia rusak ya. Ayo rusaklah, rusaklah. Ayo. Nah, nice. Tinggal 2 healthnya. Wah, masih belum dong. Oke, okay, satu lagi guys. Nice. Easy, dude. Lalu kita... Oke, okay, diapain ini? Wah, dijatuhin dong. Oke, okay. Level complete. So guys, tolong itu gameplay dari LEGO Star Wars ya. LEGO Star Wars 3 Clone Wars. Keren ya gamenya ya. Bagi kalian ingin download, silahkan cek di link deskripsi video ini. Jika kalian ingin save data juga, silahkan cek di link deskripsi video ini. Gua akan coba taruh di deskripsi. Kalau misalnya nggak bisa, ya biasanya di komen ya, kolom komentar. So guys, this is the end of this video. Don't forget to like and comment this video. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Beserta komen di kolom komentar yang untuk next bermain game LEGO apa. So stay cool and see ya.